Hai guys, kalau korang tak nak gaduh dengan kawan-kawan bab nak makan apa bila time keluar ramai-ramai, korang wajib datang Pop Meals. Yang nak makan nasi, boleh makan nasi. Yang nak makan spaghetti, ada spaghetti. Macam-macam makanan ada. Kat sini yang paling best seller, super creamy mac and cheese. Rasa dia cukup creamy tapi tak muak. Dia ada chicken slice on top. Untuk penggemar nasi, korang boleh try nasi ayam kicap dengan sambal gesek. Nasi putih dihidangkan dengan popcorn chicken yang kemudian disalut dengan kicap, kobis goreng dan sambal gesek dia pedas-pedas manja je. Lepas tu, dia pun ada nasi ayam gulai menu baru dekat Pop Meals. Tekstur kuah dia adalah kuah kari yang pekat. Makan dengan nasi putih, seketul ayam goreng whole leg, combo dengan kobis goreng, memang kena. Yang paling puas hati makan kat sini sebab ayam dia semua whole leg, jadi kenyam bila makan. Saya try nasi ayam kurma dia. Kuah dia ada rasa macam black pepper sikit, tapi bila tanya orang kedai, dia cakap itu kurma. Saya suka rasa kuah dia ngam dengan ayam dan sedap makan dengan nasi. Jadi kalau korang nak tahu rasa macam mana, korang kena datang cuba sendiri ya. Minuman pun ada pelbagai pilihan. Yang paling saya suka lemonade yang refreshing. Ada juga Thai milk tea, kopi Saigon dan ais coklat. Pop Meals ada 58 outlets kat seluruh semenanjung Malaysia. Korang boleh check dekat website diorang dan pergi outlet yang mana satu. Kalau nak order, delivery pun ada. Tekan-tekan je. No, makanan dah sampai depan pintu rumah.